izin kan naik mobil sport. Enggak tahu cara matiin mobilnya. Mana? Bisa enggak matiin mobil? Oh iya, udah. Jindan matiin mobil BMW. Cie Jindan ya. Cie matiin aja dia. Serial. Ganteng kali lu Jindan naik mobil, tapi enggak tahu cara matiinnya. Sekarang Jindan lagi mau isi bensin. Nah, kalau kalian mau ke Bali, wajib banget udah pasti sama Teva Bali Shop karena mobil cucu-cucu tuh. Udah digantengan lu sejak naik BMW. Ente kadang-kadang ente kalau misalnya ente mau ke Bali nih istilah kata nih harus ke Travel Bali Shop. Bali Travel Shop. Bali Travel Shop. Shopnya biasanya dong sop ayam. Sop. Mobil lu. Jindan nggak bisa buka tangki mobil guys. Nanya. Nah, lu siapa? Nanya. Ngomongnya panggil kakak. Unyu-unyu orang ngomong kakak. Tanya di mana tangkinya gitu. Kakak. Kekanda. Baik Gus. Alhamdulillah. Baik-baik senapati. Jadi. Ada yang komentar nih Gus, katanya kok pengacara hebat ya, pengacara koboi kok pakainya Sigra, pakainya Toyota katanya. Masya Allah, nggak pakai mobil mewah seperti yang lain, pengacara lain. Eh, saya bilang sama kalian, saya dari bujangan sampai sekarang nggak pernah pindah ke lain hati, saya pakainya Toyota. Halo Sobat Fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini Jindan guys, Jindan makin eksis dengan membawa mobil BMW atau BMW. Mobil keluaran Eropa, Jerman sepertinya ini ya. Dipamerkan kepada Firdaus Uiwobo oleh Dennis Karista. Nampak benar mobilnya itu mobil mewah, BMW keluaran terbaru. Jindan pakai kacamata hitam dan menaiki mobil BMW bersama Dennis. Dan ini secara tidak langsung menampar mulut pengacara Firdaus Uiwobo yang dulu sempat melaporkan Jindan ke polisi dan bawa-bawa Jindan ke perdukunan dan memanfaatkan nama kehabiban Jindan yang Firdaus hanya kemana-mana pakai mobil Sigra dan pakai mobil pick up. Kini Firdaus bisa naik mobil mewah guys, meskipun Firdaus masih tidak bisa cara matiinnya karena memang mobil mewah seperti ini semuanya serba otomatis, keyless, nggak pakai kunci guys. Dan Firdaus pun akhirnya gigit jari dan mungkin kalau ketemu di jalan bakal ditabrak oleh si Jin dan si Firdaus ini dengan mobil Sigranya. Tapi Firdaus dengan wasi-wasi masih bisa ngeles. Dan dia keliru menyebut Sigra itu mobil Toyota. Baik Gus, alhamdulillah baik-baik senapati. Jadi ada yang komentar nih Gus, katanya kok pengacara hebat ya, pengacara koboi kok pakainya Sigra, pakainya Toyota katanya. Masya Allah, nggak pakai mobil mewah seperti yang lain, pengacara lain. Hei, saya bilang sama kalian, saya dari bujangan sampai sekarang nggak pernah pindah ke lain hati. Saya pakainya Toyota. Semua ya, hampir mobil Toyota semuanya tak cobain. Hampir semua sudah saya miliki ya. Betul. Land Cruiser termasuk. Betul. Harrier saya pernah punya. Alphard berapa kali saya ganti. Betul. Artinya saya nggak kaget. Tapi saya nggak bisa pindah ke lain hati. Hanya Daihatsu dan Toyota yang ngena di hati saya. Karena apa? Servis murah. Bahan-bahannya murah. Gitu loh. Dan yang terpenting bensinnya murah banget tuh. Tuh bensinnya tuh. Ini Daihatsu. Ini walaupun Daihatsu ya. Ini dipakai 200 ribu Gus sampai puyeng ngabisinnya tuh. Saking iritnya gitu. Jadi kalau orang bilang kenapa pengacara koboi memilih Sigra, memilih Toyota, Masya Allah. Emang Toyota kenapa? Toyota banyak kok mobil mewah dari Toyota. Betul. Dan saya orang paling konsekuen. Dari dulu ya, dari zaman saya kuliah tahun 90-an, saya pakai Toyota. Gitu loh. Kijang Toyota, Toyota Starlet, itu udah pakai sampai saya sekarang ini. Pakai Alphard, pakai Camry. Itu udah biasa karena saya pintar. Gimana caranya biar nggak miskin? Ya sekolah, cari duit, paksa. Di video ini dia bilang, dia ngomong, wong lek miskin kecerdasannya juga minim. Gimana caranya? Ya sekolah, cari duit, aku setuju. Berarti kan di sini dia ngomong kalau duit itu penting gitu kan. Tapi si gareng belakangnya itu ngomong, tapi bukan ini ya, bukan harta ya dan lain sebagainya. Oh iya, minimnya itu maksudnya minim akhlak, minim kecerdasan. Iki piye ta bocah iki?
gak komentar dibantah-bantah dewe mau anjing cili ane kaken cubung yang ini. Selain itu Dennis juga memamerkan bahwa dia liburan, gak perlu ngurusi si Firdaus, dia mau liburan aja sama Jindan dan teman ceweknya ke Bali guys. Firdaus sibuk nyari-nyari podcast, sibuk masih bekerja untuk menambah uang dan membiayai para dukun-dukun yang dibawanya. Tapi kini Jindan liburan aja meskipun banyak job, liburan ke Bali guys bersama Dennis dan teman ceweknya. Pasti Firdaus makin ngiler dengan kesuksesan Jindan. Karena itulah Firdaus sekarang mencari orang baru selain Jindan, yaitu Gus Wesi-Wesi. Kalau kemarin Habib, kini Gus. Dan kemudian si Jindan juga berkawan dengan mantan aktor, yaitu suami Tessa Kaunang. Sampai lupa namanya, gak penting deh. Hari ini kita OTW ke Bali. Bali geng. Kita mau ke Bali. Silakate, gue pengen ke Bali. Insyaallah udah balik dari Bali gue. Terus kayak gitu, lo pernah ke Bali nggak? Gue 5 tahun. Bohong. Kata, kata. Padahal dia curhat sama aku. Kalau ngomong lo. Lo ini kan waktu di Bali kata Daus jadi tukang sawah sepatu. Enggak, gue jadi tukang bunga sekarang. Tukang bunga, tahu nanti tuh tadi tukang risol. Dia kan buru-buru profesi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting nyaluhina. Ya udah. Nggak apa-apa. Sekarang ya para timnya Daus itu lagi sibuk mencari podcast. Habis itu dihapus-hapusin. Kalau kita mah lagi sibuk liburan. Jindan tuh pernah diajak naik pesawat sama Daus. Belum, Madaus lo. Diajaknya biasa kemana Madaus? Makan Taichan ke warteg. Sekarang Gina udah jalan-jalan. Mau ke Bali. Kali ini sayang terbaik. Makasih. Begitu si Gina gak tau terima kasih emang. Iya. Kadang-kadang lu ente, mana? Kok gak ngomong terima kasih ya? Sukan masih aja gak bilang kan? Dengarkanlah aku ingin berdoa. Gini-gini juga orang ya. Malah enak sama lo. Dengarkanlah. Aku berdoa. Lo tau. Gue ini artis. Artis lama. Ya. Nah, dengarkanlah. Aku ingin berdoa. Assalamualaikum, lagi mau siaran. Oke, doain ya. Assalamualaikum.